warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Minandar. Untuk kesempatan kali ini saya akan ini unboxing free hub dari Strummer. Ini saya beli di Shopee, ini paketnya baru sampai sekitar 3 harian ya, baru sampai di Berau dari kota Mojokerto. Oke, langsung saja kita buka bagaimana penampakan free hub Strummer-nya. Simak terus ya videonya. Nah, kita buka. Ya. Ini bus hub ya, udah bus 4 jadi 1. Ini Strummer MT650 32 hole, udah bus ya, warna titanium. Oke. Langsung aja kita lihat penampakannya. Nah, ini dia warnanya titanium. Di sini ada ini dapet adapter untuk QR-nya ya, kalau mau dijadikan QR. Langsung kita ini bagian belakang lumayan ringan, ini bagian depan. Sama ini dapat ASCII-nya. Nah, ini dapat ASCII-nya. Dapat 2. Nah. Udah, oke, kita ini. Nah. Ini kalau mau dijadikan QR bisa. Nah, ini dia ke bagian depan. Ini 6 bolt untuk rotornya. Untuk ini lubang ruji ya. Ya, ada 32 hole. Ini untuk 12 speed bus. Bagus ya, warnanya silver titanium. Kemudian nih yang belakang sama, ini ada lubang untuk ini baut rotor. Strummer, ini ada tulisan Strummer. Ini ada ini micro spline. Nah, ini dia. Nah, micro spline. Jadi ini free hub khusus 12 speed. 12 speed karena dari apa? Dari Shimano itu mengeluarkan sprocket 12 speed-nya harus memakai ini micro spline. Jadi mau nggak mau kita harus ganti free hub micro spline kalau mau pakai sprocket
dari Shimano ya. Ini dia tulisannya 12 speed. Nah, ini. Oke, ini langsung kita coba aja. Suaranya nyaring atau tidaknya ya. Kita putar. Ya. Lumayan rapat ya suaranya, kenceng nih. Ini kalau bus adaptornya agak panjang nih. Nah. Oke. Bagaimana menurut teman-teman? Ini ada beberapa warna, ada biru, merah hitam, merah sama gold, cuman saya lebih milih warna ini karena lebih cocok di sepeda saya. Gimana menurut teman-teman untuk free hub strummer seri MT650 ini? Nah. Untuk review suara setelah dipasang, ditunggu ya di video selanjutnya. Sekian unboxing dan review strummer MT650 dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.